Kepada Yesus segala puji, hormat dan kemuliaan. Bertatalah Tuhan di tengah-tengah kami. Berbicaralah pada tanah hati yang subur, yang akan berbuah berkali-kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami gak sabar lagi Tuhan untuk makan sekenyang-kenyangnya, tenggelam lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan. Berbicaralah dan bekerjalah dengan begitu bebasnya Roh Kudus di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing. Setiap hidup anak-anak muda yang Tuhan kasihi, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus mengasihimu. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Thank you, praise and worship. Shalom, army of God. How are you? Bagaimana keadaan kalian? Saya berdoa bersama dengan gembala-gembala gereja Mawar Sharon selalu membawa jemaat di dalam doa kami. Kami kangen, kami juga berdoa atas perlindungan Tuhan yang nyata. Kami juga berdoa untuk iman jemaat terus kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa supaya jemaat mengalami mujizat Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Biarlah ada sukacita Tuhan yang memenuhi hati setiap kita. Kita akan beribadah bersama-sama. Hari ini judul khotbah saya adalah You Got What You Ask For. Kamu mendapati apa yang kamu minta. You Got What You Ask For. Siapkan catatannya. Siap-siap hari ini akan ada beberapa ayat yang menjadi landasan hidup, yang adalah kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, supaya kita semakin kuat tertanam, supaya kita semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita lihat sama-sama landasan dan ayat kunci firman Tuhan hari ini adalah Matius 7 ayat yang ke-7. Ini adalah ayat kuncinya. Nanti kemudian akan menyusul ayat-ayat berikutnya yang akan kita pelajari sama-sama. Terlebih dahulu kita buka Matius 7 ayat yang ke-7. Bukankah kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah Bapa kita yang baik? Tuhan bukan cuma mendengarkan doa kita di tahtanya, tapi Tuhan Bapa yang baik juga akan mengabulkan doa kita. Tuhan Allah Bapa yang baik akan memberikan, give you the desire of your heart. Sebagai anak Tuhan, maka kita sendiri baiklah meminta sesuai dengan caranya Tuhan, meminta sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Alkitab akan mengajarkan kita, apa sih cara meminta yang sesuai dengan isi hati Tuhan? Bagaimana sih sebagai orang Kristen kita meminta kepada Tuhan yang bukan cuma mendengarkan doa kita, tapi juga mengabulkannya. Matius 7 ayat yang ke-7. Bunyi firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Begitu straight to the point firman yang kita bacakan. Langsung, artinya actionnya begini, dapatnya begini. Kamu lakukan ini, kamu akan dapat itu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Di tengah-tengah dari mintalah ke diberikan kepadamu, enggak ada syarat, enggak ada terms and condition. Sewaktu kita meminta, kita akan menerima. Sewaktu kita ketok, pintu akan dibuka. Artinya adalah sebuah efek otomatis. Ini akan terjadi bagi orang yang perseverance dan punya endurance, ketekunan di dalam meminta, mengetok. Dan juga tadi satu lagi ayat yang ke-7. Saya lihat ya, carilah ya, dari meminta, mencari, mengetok, langsung ada hasilnya. Dari, ya boleh ditampilkan terus ayatnya, sebentar lagi nanti ayatnya bisa dimatikan ya. Minta, maka kamu akan menerima, carilah, kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibuka. Ini sudah seperti sebuah formula, maka berhati-hatilah dengan apa yang kamu minta. Karena dengan tekun, dengan perseverance kamu maksa, ya kamu akan dapati. Tapi apakah itu sesuai dengan isi hati Tuhan? Karena orang yang berusaha di hukum dunia ini, orang yang berusaha, orang yang rajin, mereka akan berhasil. Bukankah itu adalah hukum sebab akibatnya? Maka orang yang tekun mencari,
mereka akan mendapatkan orang yang tekun meminta, mereka akan mendapatkan orang yang tekun mencari, mereka akan menemukan. Orang yang tekun mengetuk pintu, maka akan dibukakan. Tapi ada step-step yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Agar sewaktu kita meminta, kita bisa meminta dengan cara yang benar dan kita juga menerima hasil yang terbaik. Ada 3 permintaan dengan cara-caranya yang saya ingin ajarkan kepada kalian semua. Kalian bisa ambil catatan dan kalian mulai bisa tulis poin demi poin. Yang pertama, meminta pengampunan. Ada 3 macam permintaan. Yang pertama, saya mau jelaskan dulu meminta pengampunan. Dan yang kedua, meminta pertolongan. Dan yang ketiga, meminta keinginan. Kita pelajari sama-sama di dalam 3 hal permintaan ini. Yang pertama, sewaktu kita percaya kepada Tuhan, yang pertama sewaktu kita berjumpa dan encounter dengan kebaikan Tuhan, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Pertama kali yang kita naikkan sebagai orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka permintaan itu adalah permintaan pengampunan dosa. Dan permintaan itu tidak selesai waktu pertama kali menerima Yesus, karena permintaan itu akan kita naikkan lagi. Justru berhati-hatilah kalau di dalam perjalanan kita mengikut Kristus, kita tidak lagi meminta pengampunan dosa. Karena sanctification is not a one time event. Sanctification is a daily event. Basuhlah diri kita setiap harinya, memastikan diri kita meminta pengampunan agar dosa kita dibersihkan dan disucikan setiap harinya. Dibasuh dengan firman Tuhan. Bukan cuman kejadian 1 kali waktu mengalami kebaikan Tuhan, waktu diinsafkan sebagai manusia berdosa, kita mau menerima Yesus, mengikut Yesus. Kita tahu kita datang dengan hancur hati. Dan kemudian sekali itu aja setelah baptis, kita tidak pernah lagi datang dengan hancur hati. Kita tidak pernah dengan rendah hati lagi meminta pengampunan. Pengampunan adalah permintaan di dalam kehidupan orang percaya sehari-hari. Bukan cuma sekali. Untuk itu mintalah pengampunan dengan rendah hati. Ya, mintalah pengampunan dengan rendah hati. Karena Tuhan tidak memandang hina orang yang hancur hati. Ada di Mazmur, kita lihat ya, di Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Pengakuan dosa. Kalau kita lihat the whole chapter of 51, ya, seluruh pasal yang ke-51 isinya adalah tentang pengakuan dosa. Kasihanilah aku Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya, sebab aku sendiri sadar. Di dalam pengakuan dosa, orang perlu menyadarinya. Orang perlu mengambil action untuk mengakuinya. Janganlah kita bersembunyi kalau sudah tahu kita melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Meminta pengampunan adalah bagian daripada hidup orang percaya. Mintalah pengampunan sehari-hari. Jangan sembunyi daripada dosamu. Jangan tutup-tutupi dosamu. Jangan hindari apalagi bertopeng. Takut diketahui orang. Coba kita lihat sama-sama. Dosa pertama di muka bumi ini oleh Adam dan Hawa. Apa yang terjadi sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Allah pencipta langit dan bumi berjalan di Taman Eden. Terus Tuhan bertanya, di manakah mereka? Pernahkah Anda berpikir, the God who created this universe, didn't he knows the way in the garden? He knows everything. Tidakkah Tuhan tahu keberadaan manusia yang diciptakannya di kebun, di Taman Eden yang diciptakannya juga? Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu Adam sembunyi. Tuhan tahu seluruh peta Taman Eden itu. Tuhan tahu seluk-beluknya. Karena Tuhan yang ciptain.
Tapi waktu Tuhan tanya, di manakah? Where are you? Apakah arti pertanyaan yang ditujukan kepada Adam? Dan Adam menjawab, apa jawab Adam? Dia mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. Dan kemudian takutlah dia dan bersembunyilah dia. Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 9. Ayo kita buka ya. Tadi saya belum baca yang Mazmur 51, kita akan kembali ya. Jadi bisa taruh bookmark Mazmur 51. Kita coba lihat ceritanya di Kejadian pasal yang ketiga. Cepat kok buka Kejadian pasal yang ketiga. Beberapa halaman depannya Alkitab kalian udah ketemu Kejadian pasal yang ketiga. There you go. Ini ya. Tuhan Allah memanggil pasal 3 ayat yang ke-9. Manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Adam sewaktu mendengar Tuhan berjalan di Taman Eden, maka takutlah dia. Tujuan daripada iblis bukan saja berhenti kepada kita jatuh ke dalam dosa. Tapi tujuan akhir daripada iblis adalah memisahkan kita daripada pencipta kita. Sehingga sewaktu kita meminta pengampunan, adalah sebuah kesadaran untuk keluar daripada persembunyian kita. Dosa harus dilucuti, tidak bisa ditutup-tutupi, dan tidak bisa nunggu orang membongkarnya. Jangan bawa di dalam doa seperti ini ya. Tuhan, kalau memang aku salah Tuhan, biarlah pemimpinku menegurku. Tuhan, kalau ini tidak menyenangkanmu, biarkan nanti ada cell group leader, connect group leaderku telepon. Biarkan hal ini terungkap. Oh, jangan minta saudara. Kasih karunia Tuhan tersedia dan Tuhan mengasihi. Orang yang menganggap kasih karunia itu ada, available. Bahwa Tuhan itu mengampuni orang yang hancur hati, orang yang rendah hati, mengakui dosanya tanpa ketahuan terlebih dahulu. Beda orang yang datang dengan hancur hati, mengakui kesalahannya, dengan yang ketahuan, dengan yang kedapatan, busted, caught in the act. Berbeda saudara, keluarlah daripada persembunyian itu, jangan takut. Adam takut dan dia bersembunyi, jatuh di dalam dosa, akan ada efek-efek samping lainnya. Bukan cuman take action, melakukan dosa itu, tapi setelah melakukan dosa itu, maka iblis akan mencuri, membunuh, membinasakan. Dan sangat licik cara iblis. Setelah Anda melakukan apa yang dia bisikkan, dia akan berbisik lebih keras lagi mengatakan kamu sudah tidak layak. Buat apa kamu bertobat? Tuhan sendiri nanya kepada Adam, who told you? You are naked. Siapa yang bilang kamu telanjang? Pernahkah Anda berpikir, kenapa Tuhan tanya kepada Adam? Agar kita menyadari bahwa sewaktu Tuhan berkata di dalam hidup kita, perkataan Tuhanlah yang matters. Jangan kita dengarkan dan having conversation. Jangan kita terpancing kepada undangan percakapan daripada si iblis yang terus menerus berkata-kata di dalam kehidupan kita. The invitation of a dialogue, you should reject it, not even think about it. Dan langsung datang minta ampun sama Tuhan. Detik di mana kita beri kesempatan dan kita masuk ke dalam dialog percakapan yang dirancangkan oleh iblis. Maka pikiran kita akan mulai dikuasai. Maka dalam hidup orang yang seharusnya mengakui dosanya oleh karena percakapan, intimidasi. Dan kemudian dengan alasan yang mengcover niat untuk bertobat. Mengatakan aku tidak layaklah. Bisa ditwist sedemikian rupa untuk menghentikan langkahmu dari pertobatan. Bisa mencari segala alasan untuk menghentikan langkahmu datang dengan hancur hati bertobat di hadapan Tuhan. Hentikan semua itu. Datanglah dengan rendah hati,
dengan hancur hati, dengan melihat kasih karunia itu ada, saudara. Karena Tuhan memandang, Tuhan tidak memandang hina orang yang hancur hati, yang ada di Mazmur 51 itu. Kita kembali, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina yang ya Tuhan. Tuhan tidak mencari persembahanmu. Yang Tuhan cari adalah ketaatanmu. Tuhan tidak mencari pelayananmu. Tuhan tidak mencari kontribusimu di dalam setiap apa yang kau bisa lakukan. Tapi Tuhan, aku bisa ini. Tapi Tuhan, aku komitmen memberikan waktuku untuk memimpin CG. Tapi Tuhan, aku punya hati untuk anak-anak CG. Tapi Tuhan, aku mau memimpin anak-anak ini. Tuhan bilang, aku lebih berkenan kepada ketaatan. Bagi Tuhan, pertobatan dengan hati yang hancur. Kesalahanmu itu, engkau datang di hadapan Tuhan. Tuhan gak pandang hina. Bereskan dulu setiap dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang ada di dalam hatimu, minta pengampunan. Minta pengampunan menjadi sebuah lifestyle, daily sanctification. Yang orang percaya pegang erat-erat setiap hari datang. Tapi waktu minta pengampunan itu bukan dengan spirit intimidasi ya. Berbeda. Kalau spirit intimidasi berarti orang yang meminta pengampunan ini bolak-balik jatuh bangun di dosa yang sama. Kalau Anda dengan sengaja masih kembali kepada manusia lama, masih sengaja mengikatkan diri kepada kebiasaan buruk, kepada dosa yang lama, berarti Anda menganggap murah pengorbanan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, yang sekali dilakukan dan finish. Sekali Anda percaya, Anda menerima pengorbanan itu, Anda dikeluarkan daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Jangan lagi kembali bolak-balik jatuh bangun di dosa yang sama. Jadi pertobatan sehari-hari meminta pengampunan bukan karena jatuh bangun di dosa yang sama, tapi dengan rendah hati minta tuntunan Tuhan. Guide me, O Lord, setiap harinya di dalam setiap keputusanku. Biarlah aku melakukan apa yang menyenangkan hatimu. Ampuni aku Tuhan, jika aku masih mengutamakan dan memprioritas hal yang salah. Minta ampun dengan rendah hati, semakin mengandalkan Tuhan. Artinya meminta pengampunan itu, kadang kita enggak menyadari, kita sudah mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Menjadikan lifestyle, meminta pengampunan dengan rendah hati. Meminta pengampunan dan meminta daily sanctification sehari-hari dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Setelah kita menerima Tuhan, menerima pengampunan, hidup tidak selalu mulus. Akan ada kerikil-kerikil di jalan kita. Tuhan tidak berjanji barang siapa yang mengikuti dia enggak akan ada masalah problem free life. God did not promise that. Justru dari tantangan, dari problem yang ada akan membuat kita semakin dewasa, akan membuat kita semakin matang, pribadi yang semakin kuat. Amin. Di dalam menghadapi masalah, disitulah kita berseru kepada Tuhan. Di dalam kita menghadapi masalah, justru jangan berbalik dari Tuhan. Jangan bilang, awal-awal ikut Tuhan bertobat, berdoa, kok kayaknya dijawab semua ya. Tapi sekarang ini sudah ikut Tuhan berapa tahun, kok kayaknya saya diproses melulu. Kok kayaknya gak gampang, gak mudah. Kenapa saya kayak merasa diuji terus? Namanya pertumbuhan human development, ada prosesnya. Bayi dari yang disuapin makanan, dari yang enggak jalan ditaruh di stroller, masih didorong, enak ya didorong gitu. Apa ada saudara yang sekarang umur segede begini yang masih mau didorong di stroller? Jangankan umur segede ini, udah mulai bisa jalan aja mau digendong, mau ditaruh di stroller udah gengsi banget.
Sedangkan human development aja bisa dengan natural menunjukkan manusia itu ada pertumbuhannya. Gak selalu dari bayi makan makanan yang di blender-blender, yang masih lembek-lembek disaring-saring, sampai gede, udah giginya lengkap semua. Masa makannya masih cemot-cemot, masih gak lucu ya. Dari bayi yang lucu, kalau udah gede jadi gak lucu. Setiap orang ada pertumbuhannya. Tidak lagi makan bubur, tapi makan makanan solid. Begitu juga dengan pertumbuhan kerohanian. Sewaktu kita menghadapi masalah, jangan seperti bayi rohani yang mengeluh. Jangan seperti waktu baru kenal Tuhan, lihatnya, wah kok waktu diampuni, waktu kenal Tuhan tuh berasa kayak baik, semuanya mulus. Sewaktu Anda harus beranjak dewasa, tidak lagi bayi secara kerohanian. Anda harus makan makanan solid. Anda harus mengunyah. Harus punya usaha. Naik SD, naik SMP, naik SMA, naik kuliah. Menghadapi kehidupan, menghadapi masyarakat. Begitulah normalnya di dalam kehidupan. Apalagi membangun kehidupan di dalam kekekalan. Bukankah sewaktu kita menjadi pengikut Kristus, sewaktu kita bayi rohani, semakin kita mengikut Kristus, semakin lutut dan kaki kita tidak boleh goyah. No turning back. If you have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Berjalanlah, semakin lama semakin kuat. Engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan menjanjikan, the promise is yes and amen. Jangan berbalik, justru malah lihat ke belakang, mengeluh. Pada saat engkau menghadapi tantangan, engkau mau dijadikan Tuhan semakin dewasa, engkau mau dijadikan Tuhan semakin kuat. Bukan untuk nanti menolong diri sendiri, nanti bisa mampu menolong yang lemah. Wow, Tuhan tidak pernah memberikan seperti yang kita bayangkan. Tapi Tuhan memberikan lebih besar daripada yang kita minta. Lebih besar dampaknya dan pengaruhnya daripada yang kita bisa bayangkan. Bukan saja Anda keluar dari masalah, tapi Anda akan menjadi sumber jawaban bagi orang yang bermasalah. Isn't that great? Sewaktu ada masalah, minta pertolongan sama Tuhan. Minta pertolongan. Minta pertolongan dengan apa? Dengan iman. Yang pertama, minta pengampunan dengan rendah hati. Yang kedua, minta pertolongan dengan iman. Ingatlah, sewaktu menerima Tuhan Yesus, bukankah itu dengan iman? Maka dengan iman yang sama, berjalanlah di dalam keselamatanmu. Dan waktu minta tolong sama Tuhan, dan waktu berseru kepada Tuhan, dengan iman yang sama, topanglah masalahmu. Dengan iman yang sama, percayalah bahwa ada kasih karunia yang sama, yang akan menolongmu tepat pada waktunya. Katakan tepat pada waktunya. Mintalah tolong kepada Tuhan. Dengan iman engkau akan menyenangkan hati Tuhan. Dan sampai akhirnya engkau menyelesaikan pertandingan ini. Iman juga lah yang akan menopang hidupmu. Sampai engkau berjumpa kepada Sang Pencipta. Sewaktu berseru, berimanlah kepada Tuhan. Biarlah iman yang sama menolongmu dan menopangmu dengan keberanian. Ya, karena lawan kata iman adalah kekhawatiran. Lawan kata iman adalah what if? Bagaimana kalau terlambat? Lawan kata iman adalah kekhawatiran. What if? I waited too long. What if? Kalau bagaimana kalau bukan aku yang dipakai Tuhan? Bagaimana kalau bukan aku? Bagaimana kalau? Itu adalah lawan kata daripada iman. Tapi dengan penuh keberanian. Dikatakan di Ibrani. Catat ya, di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Di Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Highlight, penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Kasih karunia yang menyelamatkanmu, yang mengampunimu. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya.
suatu kita meminta pertolongan. Tuhanlah yang berdaulat, and God has the final say. Tuhanlah yang akan punya keputusan terbaik, keputusan final atas permintaan dan seruan untuk meminta tolong. Percayalah kepadanya dengan iman. Janganlah curiga kepada Tuhan. Janganlah engkau ragu. Janganlah engkau terintimidasi lagi. Apakah mungkin ya karena dulu aku begini? Apakah mungkin ya karena keluargaku punya latar belakang yang tidak harmonis? Apakah itu menjadi kutuk ya di dalam hidupku? Apakah ini adalah apa yang aku harus tuai ya? Selama kita hidup takut akan Tuhan, kita tetap berpegang dengan perintah Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan mengimani kepada hal-hal yang buruk untuk terjadi. Jangan iman disia-siakan, malah iman dispend kepada hal yang engkau tidak inginkan terjadi. And you spend the whole lot of thought in that area. Why don't you switch your mind and switch your faith? Berimanlah bahwa Tuhan selalu menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita minta kelepasan sama Tuhan, kita sudah putus hubungan dengan segala kutuk masa lalu, segala kutuk nenek moyang, percayalah sekali kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, darah kemenangan itu sudah membebaskanmu. Sudah selesai saudara. Maka waktu minta pertolongan sama Tuhan, jangan lagi ada bayang-bayang masa lalu. Waktu minta tolong sama Tuhan, iman kita jangan goyah lagi. Jangan lagi mempertanyakan kasih karunia itu. Jangan lagi mempertanyakan, gua udah diampuni sepenuhnya belum ya? Atau gua lagi dihukum ini? Stop that. Jangan membayangkan Tuhan adalah Tuhan yang perhitungan. Kalau Tuhan mau hitung-hitung, sudah seharusnya kita ini gak diampuni. Kalau Tuhan ini hitung-hitung, Anda baca sendirilah. Kadang kalau baca itu ya terheran-heran. Tapi sewaktu terheran-heran, saya juga tahu diri gitu loh. Kemungkinan saya juga seperti itu. Suatu saya baca betapa tegar tengkuknya bangsa Israel. Ya saya juga seperti itu. Tapi gitu-gitu tegar tengkuknya. Berkali-kali Tuhan ngampunin. Berkali-kali Tuhan bilang it's okay. Berkali-kali Tuhan selamatkan mereka dari tangan orang Filistin, tangan musuh. Berkali-kali. Begitu panjang sabarnya Tuhan. Sudah dilihat dari perjanjian lama. Sudah dilihat sampai perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Wahyu. Amarahnya cuma sebentar. Tapi panjang sabar. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Jangan curiga lagi ya sama Tuhan ya. Jangan kalau ada masalah langsung pikirannya Tuhan menghukum aku. Jangan kalau ada masalah Tuhan gak sayang sama aku. Jangan kalau ada masalah berpikirnya bukan, oh saya akan semakin dewasa, saya akan semakin kuat. Inilah saat saya untuk mempraktekkan firman yang saya dengar selama ini. Responi begitu. Jangan meresponi dengan cara yang menghambat kita bertumbuh lebih. Malah akan membuat kerohanian kita semakin kerdil. Ketakutan dan kekhawatiran itu. Lupakan, lepaskan, tanggalkan. Tapi dengan penuh keberanian, mintalah pertolongan dengan iman. Maka tepat pada waktunya, Tuhan akan menyembuhkanmu. Tepat pada waktunya, Tuhan akan mengirim jawaban. Jawaban sesuai dengan kedaulatannya. Amin. Dan yang ketiga, meminta keinginan. Ya, dari yang pertama, meminta pengampunan. Meminta pertolongan. Nih. Meminta keinginan. Sewaktu meminta keinginan, Anda catat ya, meminta keinginan dengan pengenalan. Ya, tadi yang pertama,
meminta pengampunan dengan rendah hati. Yang kedua, meminta pertolongan dengan iman. Yang ketiga, meminta keinginan dengan pengenalan. Kalau Anda pegang baik-baik prinsip kebenaran firman Tuhan, cara-cara meminta ini, maka alhasil. Sewaktu engkau mencari, menemukan, engkau meminta, engkau mendapatkan, engkau mengetuk, pintu dibukakan. Segala hal yang baik, perkara yang baik Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Satu, kita meminta keinginan, ada dong keinginan. Ingin punya jodoh, pasangan hidup yang dari Tuhan, amin, amin. Ingin menikah bahagia, ingin punya pekerjaan yang diidam-idamkan, ya. Ingin punya anak satu lisin, keinginan gitu ya, keinginan. Anda minta sesuai dengan pengenalan anak satu lusin. Ada gak ya yang punya ingin anak satu lusin? Waktu meminta, mintalah dengan pengenalan akan Tuhan. Karena berbahaya sekali kalau manusia meminta keinginan. Keinginan loh, ini bukan berseru pertolongan loh. Ya kan? Tapi keinginan. Keinginan manusia yang keluar daripada dagingnya. Tapi Tuhan pun Tuhan Allah Bapa yang baik. The desire of your heart, God will grant it to you. Bukankah dikatakan demikian? Keinginan hatimu pun akan diberikan. Tapi hati-hati. Apa yang menjadi keinginan hatimu? Wah, kalau dibilang the desire of your heart will be granted to you. Dengarnya enak ya. Tapi be very careful loh. Seriously, you will got what you ask for. So be very careful with what you ask for. Ini beneran. Kamu akan dapatkan, lu ngotot, lu minta, ya udah dikasih. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di 1 Samuel. Yuk kita lihat sama-sama. 1 Samuel. Apa yang bangsa Israel minta di 1 Samuel? 1 Samuel adalah setelah hakim-hakim. Ya, ada hakim-hakim yang menjadi perwakilan Tuhan untuk mengajar hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Ada banyak hakim-hakim yang berganti-ganti sampailah tibanya di 1 Samuel, ya. Di 1 Samuel pasal yang ke, saya buka dulu. Pasal yang ke-8. Nih. Waktu itu Samuel yang menjadi hakim mereka. Oke, Samuel yang menjadi hakim mereka. Nah, pasal yang ke-8. Nah, ayat yang keempat. Kita mulai ayat yang keempat ya. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Setelah itu Samuel kasih tahu, kalau ada raja ya, maka hak raja ini, kalau dilanjutkan Anda bisa baca ya, maka hak raja ini adalah mendapat sekian persen daripada pekerjaan kalian dan kalian harus memberikan anak-anak kalian untuk menjadi prajuritnya dan harus memberikan hasil daripada panen kepada raja ini yang menjadi hak raja ini. Udah dijelasin, lo orang masih mau raja gitu ya, benar. Nah, di ayat yang ke-19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Untuk kedua kalinya mereka meminta raja. Sudah dikasih tahu akan seperti ini, tapi mereka tetap meminta untuk adanya raja dalam kehidupan mereka. Meminta keinginan. Kenapa bangsa Israel minta raja? Padahal yang bertata menjadi raja, langsung menjadi raja atas bangsa Israel adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah yang menjadi raja atas kehidupan mereka, atas bangsa yang Tuhan pilih sendiri untuk menjadi rakyat bangsa pilihan umatnya. Tapi mereka menolak Tuhan oleh karena keinginan mereka punya raja seperti bangsa-bangsa lain.
untuk memiliki sesuatu karena lihat orang lain punya. Keinginan berseru kepada Tuhan, meminta ini dan itu karena ngelihat orang lain ada. Be very careful what you ask for. Waktu Samuel mendengarkan permintaan rakyat itu, kesalah hati Samuel. Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman, gak apa-apa, kasih sama mereka apa yang mereka minta. Karena bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Keinginan yang kita minta, yang menggantikan posisi Tuhan. Keinginan yang kita naikkan di dalam doa, yang menggeser posisi Tuhan, yang menggantikan Tuhan atas hidup kita, akan membawa kita ke dalam kehancuran. Kita ngotot, ketok pintu. Kita ngotot, cari. Kita ngotot, meminta, dikasih. Anda ngotot, minta sama Tuhan. Tuhan, aku rasa ini jodohku Tuhan. Tuhan, aku yakin. Aku punya perasaan, aku cinta sama dia. Anda tahu, di dalam kebenaran, orang yang seiman pun, orang yang sama-sama percaya kepada kebenaran pun, masih ada konflik-konflik yang harus diselesaikan, belum lagi perbedaan nilai, cara latar belakang keluarga dibesarkan, manusia harus menyesuaikan dan berkomitmen apalagi gitu ya, apalagi. Dengan atas dasar kasih, kita harus saling menerima. Sekarang banyak sekali orang yang berpikir think twice, think three times, think many and think it over and over. Takut sama komitmen. Karena menjaga boundaries-nya yang udah enak. Takut terlibat lebih dalam di dalam relationship. Orang yang seiman pun bisa goyah di dalam sebuah komitmen. Semuanya berlandasan kasih. Tuhan adalah kasih itu saudara. Tuhan adalah landasan sebuah hubungan. Tuhan yang memberikan kasih tanpa syarat lah yang membuat seseorang itu penuh. Makanya kalau mau cari pasangan, biarlah diri kita jadi penuh terlebih dahulu dengan kasih Kristus. Enggak setengah penuh. Enggak yang membutuhkan perhatian, membutuhkan penerimaan apalagi. Cari juga orang yang juga jati dirinya udah penuh, enggak setengah penuh. Diri sendiri dulu ya, ya diri sendiri dulu penuh. Pastikan kasih daripada Kristus mengisi penuh. Tidak lagi ada bolong dan kosong yang kita harapkan orang lain isikan. Biarlah terisi penuh. Kasih daripada Kristus dan juga pasangan yang penuh, maka di dalam kelimpahan, di dalam pernikahan, Anda akan ada di dalam visi Tuhan dalam hidupmu. Anda akan punya tujuan bersama-sama mengarah kepada tujuan, tidak ada lagi menoleh ke belakang. Tidak lagi menyalahkan dan mengungkit-ungkit masa lalu. Bayangkan, yang seiman aja dengan landasan kasih Kristus yang penuh, masih harus menyesuaikan. Gimana dengan orang yang tidak seiman, saudara? Gimana dengan orang yang tidak kenal dengan kebenaran? Engkau meminta sesuai dengan keinginanmu. Engkau memaksakan. Ya sudah dikasih. Ya gimana? Kalau namanya sudah ada maunya. Ya gimana? Namanya sudah berusaha ngotot maunya itu. Diterabas. Well, tadi kan sudah dibilang. That's the hukum sebab akibat. Lu maksa minta ya lu dapat. Lu maksa ketok ya pintu dibuka. You will get what you ask for. Tapi keinginan yang menggantikan posisi Tuhan. Keinginan yang salah prioritas akan membawa kehancuran. Akan membawa masalah. Akan membawa komplikasi kehidupan. Yang membuat kamu ditur ke lembah kekelaman. Buat apa? Buat apa? Seharusnya masuk ke dalam visi pernikahan. Masuk ke dalam rancangan panggilan Tuhan. Untuk membawa dampak kepada orang banyak. Memikirkan orang banyak. Walaupun ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Tapi oleh karena keinginan sendiri. Akhirnya membuat diri sendiri ditur.
akhirnya membuat diri sendiri jatuh kepada masalah yang tidak perlu. Yang diri sendiri mencari komplikasi di dalam keinginan-keinginan yang lain juga. Sewaktu Anda berdoa, berhati-hatilah. Bangsa ini meminta ngotot untuk punya raja. Dan Tuhan kasih, akhirnya Tuhan membukakan sebuah penglihatan kepada Samuel untuk mengurapi Saul. Saul adalah raja pertama yang bertata di Israel. Dan waktu Samuel pamit ya, waktu mengurapi Saul jadi raja, kemudian mengurapi Saul menjadi raja, kemudian Samuel minta diri kepada bangsa itu di pasal yang ke-12 ya. Samuel ngomong begini, dari kejadian keluar dari Mesir, Tuhan menolong, mengirimkan mujizat, Tuhan membebaskan. Diceritakan tuh di pasal yang ke-12, flashback. Lihatlah, suatu kita meminta keinginan kita, mintalah dengan pengenalan akan Tuhan. Dengan pengenalan tuh artinya apa? You remember the wonderful things that He has done in your life. Please remember, jangan lupa apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidupmu. Yang sudah-sudah, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel dengan membebaskan mereka dari Mesir. Diceritakan prosesnya, tapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh, Tuhan menyelamatkan mereka berkali-kali. Tapi ketika kamu melihat, inilah yang terjadi, bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Kemudian bangsa itu menyesal, bangsa itu meminta ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ya sudahlah, jangan takut, asalkan engkau mengikuti jalanku, engkau mengikuti perintahku. Beribadalah dengan Tuhan dengan segenap hati. Dan ingatlah kepada perkara-perkara yang Tuhan telah lakukan kepadamu. Tuhan baik ya, Tuhan baik ya. Waktu bangsa itu menyesal gitu ya. Ampuni kami telah berdosa meminta raja. Tuhan masih bilang jangan takut. Ah, Tuhan itu baik. Bangsa ini menolak dia. Sama seperti waktu Yesus datang ke dunia. Yesus mau disalibkan. Dan di hari Paskah ditanyakan kepada mereka, yang mau dibebaskan Barabas apa Yesus? Oh, Barabas. Jangan Yesus yang dibebaskan, melainkan Barabas. Mereka meminta Barabas, maka dapatlah Barabas. You ask for Barabas, you got Barabas. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak kehidupan. Mereka memilih kebinasaan. Then they got it. Apa yang dunia tawarkan, mereka terima, maka mereka mendapatkan dunia. Tapi apa yang surga tawarkan, anak Allah, Tuhan Yesus, mereka tolak. Anak Tuhan yang adalah jalan kehidupan, mereka tolak. Mereka ikuti keinginan mereka, salibkan dia, maka mereka dapatkan Barabas. Kembali lagi, waktu bangsa Israel menolak Tuhan Allah dan meminta seorang raja, maka mereka dapati apa yang mereka mau. Maka Saul menjadi raja atas kehidupan mereka. Maka Saul bertata di dalam kehidupan orang-orang Israel, menjadi raja atas orang Israel. Dan lihatlah bagaimana Saul yang awalnya innocent, yang awalnya tidak bermegah atas dirinya sendiri. Waktu mau diurapi, Saul bersembunyi di antara barang-barang gitu ya. Dan waktu dia menang perang, dia mengatakan Tuhanlah yang berperang. Begitu innocent. Manusia bisa berubah, saudara. Manusia bisa berubah. Bangsa Israel pilih raja, pilih manusia jadi raja. Dan mereka dapatlah manusia. Tapi Tuhan Allah tidak pernah give up. Tidak pernah menyerah kepada umat yang dipilihnya, kepada bangsa yang dipilihnya. Tuhan Allah tetap menyertai mereka. Dalam kehidupan kita juga, kadang Tuhan berkata, akulah yang menjadi raja atas hidupmu, tapi kita minta manusia.
Karena memang manusia cenderungnya pengen ada sesuatu yang bisa dilihat gitu loh. Saya pernah ditegur Tuhan waktu selesai kuliah. Saya pulang ke Indonesia dan karena baru di sini belum kenal dan belum terlibat pelayanan. Wah, saya merasa kok gak ada mentor ya gitu ya. Merasa nanti kalau saya kering gimana? Karena sebelumnya waktu saya kuliah, saya sudah ada pelayanan, saya sudah ada kakak rohani, saya sudah ada pemimpin yang berdoa bersama, yang berkomunitas bersama gitu ya. Ternyata saya menggantungkan rasa aman saya kepada manusia. Hubungan kedewasaan kita di dalam Kristus hanyalah relationship kita kepada Tuhan yang tidak bisa digantikan dengan manusia, saudara. Dan waktu saya pulang, wah, hampir setahun dua tahun saya berdoa terus. Saya tanya Tuhan, siapa mentor saya Tuhan? Nanti saya kering gimana? Saya di sini baru ber-CG, saya nggak terlalu kenal siapa-siapa. Kok di sini baru pelayanan, nggak kayak dulu. Kok begini, kok begitu? Mengeluh, minta manusia. Sekali saya berdoa, Tuhan seperti diam saja, nggak ada jawaban. Dua kali saya berdoa, saya juga tidak menerima jawaban. Ketiga kalinya saya hancur hati dan saya menangis. Tuhan berkata, saya berikan kamu akses seperti Musa untuk datang berhadapan muka dengan aku. Kenapa kamu menolak aku? Dan saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya menyadarinya. What? Apa yang telah saya minta Tuhan? Apa yang saya minta Tuhan? What have I done, Lord Jesus? Tuhan yang memberi dirinya jelas-jelas untuk mementor saya secara langsung. Tuhan yang memberi dirinya jelas-jelas available untuk saya menghampirinya dengan keberanian. Tuhan yang dengan hadiratnya, dengan akses yang diberikan untuk saya datang menjumpainya anytime. Saya menolaknya dan saya mati-matian berkali-kali, tiga kali waktu itu. Saya meminta mentor, saya meminta figur manusia, saya minta ampun saudara. Dan sejak hari itu saya minta Tuhan sampai selama-lamanya engkaulah raja atas hidupku. Sampai selama-lamanya biarlah ku pandang wajah-Mu Tuhan. Dan biarlah yang ku cari hanya Tuhan di dalam hidupku. Bukan manusia yang menggantikan posisi Tuhan. Bukan pelayanan yang mensubstitute relationship dengan Tuhan. Keinginan kita berhati-hatilah dengan tolak ukur. Jangan sampai permintaan itu menggantikan posisi Tuhan. Jangan sampai keinginan itu menolak Tuhan bercampur tangan, menolak pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai keinginan kita diminta oleh karena keinginan semata-mata dan melihat orang lain ada. Bangsa Israel minta raja, kan karena melihat bangsa-bangsa lain juga ada raja. Makanya mereka minta raja. Betapa luar biasanya kalau mereka hanya izinkan Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menjadi raja atas kehidupan mereka. Sungguh dia adalah Allah yang adil, Allah yang sempurna, yang tidak pernah gagal. Dan Allah yang sama juga memerintah di dalam hidupmu. Sewaktu Anda meminta dan meminta keinginan, kenali pribadinya ya. Dengan pengenalan, dengan mengingat-ingat the wonderful things that he has done. Mengingat-ingat bagaimana dia telah menyelamatkanmu, mengampunimu, menolongmu. Dan waktu meminta, pasti Tuhan kasih kepekaan. Dan waktu meminta, pasti gak akan salah meminta. Dan waktu meminta, tidak akan berujung-ujung kepada komplikasi hasil daripada permintaanmu. Jauhkan daripada itu. Jauhkan kami daripada itu ya Tuhan. Tapi bawalah umat-Mu di dalam setiap permintaannya semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Praise and worship. Saya undang maju ke depan. Tiga poin tadi. Yang pertama, meminta pengampunan dengan rendah hati. Yang kedua, meminta pertolongan dengan iman.
Yang ketiga, meminta keinginan dengan pengenalan akan Tuhan. Kenalilah Tuhanmu, taruhlah rasa aman di dalam hatimu. Sewaktu engkau meminta, Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Cukup, Tuhan tahu apa yang terbaik bagiku. Dan aku percaya segala kebutuhanku sudah dicukupi. Gak apa-apa punya keinginan, gak apa-apa. Tapi sewaktu engkau tahu Tuhan adalah segalanya, seolah-olah keinginan itu sirna. Seolah-olah rasa aman itu ada. Aku ini ingin apa lagi sih? Gak ada sih. Tapi kalaupun ada keinginan itu muncul, pasti. Keinginan itu adalah untuk menggenapi visi Tuhan dalam hidupmu. Keinginan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Keinginan dan hal-hal yang kamu kerjakan adalah melanjutkan perbuatan baik Tuhan. Amin. Amin. Silakan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu, indah bagimu, ku tahu kehendakmu, baik bagimu. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Yang terbaik bagiku, kami tahu.
biarlah tidak ada keraguan akan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan sembunyi lagi. Dan jangan tutup-tutupi lagi kesalahanmu. Tapi punyalah rasa aman di dalam Tuhan. Di dalam kau meminta tolong pun. Dengan iman, dengan kasih karunia yang sama. Jangan ragu lagi sama Tuhan. Tapi percayalah kepada Dia dengan segenap imanmu yang bulat. Iman sebesar biji sesawi akan memindahkan gunung. Percayalah, Dia adalah Allah yang setia. Dia akan menolongmu. Dan juga percayalah, you lack nothing. You lack nothing. Punyalah rasa aman di dalam Tuhan. Dia mencukupi setiap kebutuhanmu. Dia tahu keinginanmu, Dia tahu apa yang terbaik bagimu karena Dia adalah gembala yang baik. Taruhlah rasa amanmu, saudara. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sewaktu aku meminta, aku akan meminta dengan pengenalan akan Tuhan. And I will remember the wonderful things that you have done in my life. Aku tidak akan meminta semata-mata oleh karena keinginanku. Tapi biarlah aku meminta karena aku mengenal siapa Tuhanku. Dan aku tahu visi Tuhan di dalam hidupku. Dan aku meminta paralel dengan visi Tuhan. Aku meminta biarlah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, bawalah army of God untuk mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan, pakai generasi muda ini Tuhan. Pakai Tuhan army of God dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di dalam doa mereka sehari-hari, doa yang mereka panjatkan dan serukan adalah sungguh membawa dampak winning generation. Angkatlah kedua tanganmu. Biarlah Allah sumber damai sejahtera dengan segala kasih karunia dan pertolongannya. Dia adalah Allah yang setia, selalu tepat pada waktunya. Selalu akan menolongmu dengan rahmatnya, anugerahnya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkanmu. Selalu dekat dan erat bersekutu denganmu. Carilah selalu dengan, carilah wajahnya selalu. Selalulah diam di dalam hadiratnya. Keluar masukmu dilindungi. Dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau umat Tuhan. Haleluya. Amen. God bless you.